Terbuka Malaysia Madani di Kedah mendapat sambutan luar biasa, melebihi sasaran 25,000 pengunjung. Buktinya hampir 60,000 menghadiri majlis berkenaan. Kehadiran pengunjung di luar jangkaan itu jelas sambutan positif rakyat Malaysia terhadap penganjuran rumah terbuka tanpa mengira bangsa. Rumah Terbuka Malaysia Madani menerima kunjungan pelbagai lapisan masyarakat, bukan sahaja dari sekitar Kedah, malah turut dihadiri negeri lain. Pengunjung hadir seawal 9 pagi dan berpeluang beramah mesra bersama Perdana Menteri. Ia turut menarik kunjungan pengunjung dari Perlis, Pulau Pinang dan Perak. Majlis di Grand Ballroom Hotel Raya menempatkan tetamu kenamaan. Di perkarangan hotel turut menempatkan 5 buah khemah bersaiz besar untuk orang ramai. Pelbagai juadah Aidilfitri disediakan, termasuk juadah warisan. 15 stesen makanan menyediakan juadah Aidilfitri menerusi warung tradisi, warung bihun sup, warung kawah serta warung makanan barat. Penganjuran melibatkan Kerajaan Negeri Kedah selaku tuan rumah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian Peneraju dan juga dibantu oleh semua agensi-agensi yang terlibat.